ibadahnya lebih daripada sahabat yang lain. Dia pikir dengan porsi yang lebih dalam ibadah itu, dia pikir lebih mulia di hadapan Allah dan lebih diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga orang Bapak Ibu sahabat. Yang satu dia sumpah, dia nadar, saya tidak akan tidur malam. Tiap malam saya tahajud sholat. Tidak akan pernah tidur. Masa umur cuma 60-70 tahun, ya tidurnya sepertiga umur. Ya, maka dia nadar, saya tidak akan tidur malam tapi saya akan sholat. Bagus, bagus, sholat malam kan bagus. Ya, wa minal laili fatahajjat bihi. Bagus. Terus yang satu lagi dia bilang, saya tiap hari akan puasa. Kalau Islam, Allah cuman mewajibkan Ramadan, dia bilang saya akan puasa Ramadan dan saya akan ikuti sunnah Nabi Senin Kemis ayyamal bid, tapi saya masih mampu, saya akan puasa tiap hari, tidak akan pernah buka, tiap hari puasa kecuali Idul Fitri, Idul Adha, ayyamut tasyrik, yang diharamkan dia tidak puasa. Dah, jadi yang satu inginnya sholat malam tiap malam tidak pernah tidur, yang ini inginnya puasa tiap hari, dan yang ketiga dia ngelihat, ketika lihat sahabat-sahabat yang punya istri, sahabat yang punya istri sebelum dia menikah istiqomah sholatnya, masya Allah, ya, kemudian duduk dengan Nabi, hadir majelis Nabi. Kenapa? Belum punya keluarga. Begitu menikah punya istri mulai kendor, mulai kurang. Yang asalnya datangnya awal mulai telat. Ketika ditanya kenapa, aduh istri lagi kurang sehat, ya istri jadi alasan. Dah, akhirnya ngelihat itu Bapak Ibu, ini sahabat yang ketiga dia bilang, saya tidak akan menikah. Kenapa? Karena kalau menikah maka hidup saya akan seperti fulan, 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 ibadahnya terganggu. Mau berangkat hadir majelis bersama Nabi, istri minta antar kondangan. Wadah, bingung kan? Ya, mau berangkat ngaji, ya ada-ada aja sudah, macam-macam. Ya. Akhirnya dia putuskan untuk tidak menikah karena yang punya istri pasti ibadahnya terganggu. Ini menurut pandangan si sahabat tadi. Jadi tiga orang sahabat. Yang satu tidak akan tidur malam tapi sholat terus, tahajud terus. Yang kedua puasa tiap hari. Dan yang ketiga dia tidak akan menikah. Dah, sampailah kabarnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, ya Rasulullah, ada tiga sahabat Nabi yang tiga-tiganya nadar. Nadar apa? Yang satu nadar tidak tidur malam, tahajud terus. Yang kedua nadar untuk puasa setiap hari, tidak pernah makan. Yang ketiga dia nadar untuk tidak berkeluarga, tidak menikah. Nabi jawab, ya, amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Demi Allah, kalau mereka sahabat yang tiga itu, mereka nadar sesuai nadar masing-masing, tujuannya ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, dengerin, demi Allah, amma wallahi inni la akhsyakum lillah, aku adalah orang yang paling takut kepada Gusti Allah. Nabi Muhammad orang yang paling takwa kepada Gusti. Lakinni usalli wa asum. Aku nih kata Nabi, ya,
Inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Aku orang yang paling takut kepada Allah, aku orang yang paling takwa kepada Gusti. Tapi lakinni usalli wa asum. Aku puasa, aku salat, aku puasa, wa uftiru, aku berbuka. Artinya puasa iya, kadang tidak puasa, ada waktu-waktunya. Ada waktunya salat, ada waktunya tidur. Ya. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Padahal Nabi Muhammad manusia yang paling takwa, bahkan makhluk Allah yang paling mulia secara itlak Nabi Muhammad. Tapi Nabi tidur iya, salat iya, tidur iya, puasa iya, buka puasa iya. Dan Nabi punya istri, punya anak, punya cucu. Jadi ini tidak menjadikan seseorang itu terus karena dia pengen takwa terus tidak menikah, tidak makan, ya kemudian tidak tidur malam. Enggak. Badan kita Bapak Ibu punya hak. Badan kita punya hak. Nabi sampaikan wa a'ti kulladzi haqqin haqqahu. Mata punya hak untuk istirahat tidur. Perut juga punya hak. Untuk apa? Untuk diberi asupan makanan. Semua anggota badan itu punya hak. Wa a'ti, dan berikanlah. Kulladzi haqqin, setiap yang punya hak, haqqahu, porsinya. Mata punya hak untuk istirahat tidur, kasih. Perut juga punya hak untuk menerima makanan, kasih makanan. Tapi jangan over. Wa a'ti kulladzi haqqin haqqahu. Maka ketika Nabi sampaikan itu, sahabat yang nadar, yang tiga Bapak Ibu, tidak jadi nadar. Kenapa? Karena di dalam mengamalkan amalan ibadah, yang paling afdol, yang paling bagus, yang paling utama, mengikuti yang dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.